Oke, kita sekarang berada di Howrah Station Train ataupun Howrah Railway Station yang ada di dekat Howrah Bridge. Itu Howrah Bridge ada di depan. Dan memang di samping sana tadi sebelah kanan yang baru kita kunjungi adalah apa? Suatu sungai Gangga yang akan keluar ya menuju ke laut. Ini kita bisa lihat teman-teman warnanya merah kayak khas-khas Inggris gitu ya. Berbau arsitektur Inggris walaupun mungkin agak kurang terawat ini kalau kita lihat. Seperti biasa ada taksi kuning. Itu Howrah Bridge yang akan kita kunjungi. Dan stasiun ini memang terlihat cukup panjang. Tadi dari pojok sana itu bisa teman-teman lihat ya, sampai ternyata ke sana mendekati Howrah Bridge itu sendiri. Oh, itu. Mantap. Lihat aktivitas warga di sekitar. Inspektur Pijaya. Bisa lihat. Waduh, rame rame. Welcome to Howrah Bridge. Oke, ini Howrah Bridge semakin mendekat. Lihat teman, gede banget Howrah Bridge. Ini kalau tidak salah, this is from British ya? British Empire. Yeah. 1943. Dibangun 1943 teman-teman. Sampai sekarang, nampaknya masih. This is a Kendal Bridge. Oke. Okay. Ya, jembatan ini tidak ada pilar di tengahnya pada saat dia melewati sungai, teman-teman. Biasanya kan ada tuh di tengah-tengah sungai pilar untuk penyangga ya, menahan. Itu tidak ada. Not in use ya. Or use. Oh, dipakai. Oke, okay, dipakai. Waduh, sorry. Ya ya ya. Camera down, no provided. Photography just no provided. Kita akan coba menuju ke sana. Teman-teman bisa lihat begitu klasiknya Kolkata terlihat dari sini. Ya. Seksi sekali. Wah. Kayak zaman bahula beneran. Nah, tuh Howrah Bridge-nya tuh. Waduh, mantap. Kita lihat berapa banyak bis-bis di sini, stasiun pemberhentian ya. Nah, mantap kan ya. Ya, sip. Keren banget. Aduh, sayang kita cuma lewat dikitnya. Jadi sekarang kita lewat jalan apa ya nih? Tembus. Wah, kotornya India ternyata di sini. Tapi bagus ya, masih mending karena dibersihkan. Semoga bisa lebih bersih lagi biar lebih mantap. Dan kita melihat orang kalau di sini memang budayanya cowok itu mandi di luar. Ya, khususnya teman-teman saya, Pak. Gitu. Yang dari istilahnya kampung gitu. Dia nggak pernah istilahnya dalam budayanya tuh mandi di dalam kamar mandi. Di luar. Ya. Jadi mandinya di luar, Pak. Jadi dia curhat sendiri ke saya, aku ini banget ya katanya, risih banget mandi di kamar mandi katanya. Kalau biasanya di kamar mandi tuh cuman cewek katanya. Kita biasanya di luar kayak gitu katanya. Pakai anduk gitu, ya udah langsung cebar-cebur. Lihat situasi ini kayak old Kolkata kayaknya nih. Kita bilangnya old Delhi.